Belakangan jagat media sosial dibuat kagum dengan kesederhanaan cucu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Meski dari keluarga ningrat, namun cucu Sri Sultan ini tampak sederhana, bahkan tak segan untuk makan dan duduk di angkringan pinggir jalan. Dalam video yang beredar, cucu Sri Sultan Hamengkubuwono X ini mengenakan kaos berkerah dan memakai tas lempang. Sosoknya yakni Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo. Video ini dibagikan oleh pemilik akun Instagram @danangpurwo.id ini kemudian viral. Dalam video tersebut, pria yang akrab disapa Mas Marel ini tak segan duduk di bawah beralaskan tikar dan makan nasi kucing yang dijual di angkringan dengan sangat lahap. Putra Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Chodro Kirono ini kemudian meminta es teh dengan memberikan kode satu jari pada penjual. Bahkan sang penjual angkringan sampai tak tahu bahwa sosok yang membeli dagangannya adalah cucu dari Sultan Hamengkubuwono X. Sang pemilik akun yakni Danang mengatakan kala itu GKR Hemas Istri Raja Yogyakarta hendak melakukan kunjungan ke lokasi penambang pasir di Serandaikan, Bantul, tepatnya di kawasan Kaliprogo. Saat itulah Mas Marel yang mendampingi hanya ingin memesan es teh, namun ternyata belum sarapan. Ia pun akhirnya memesan nasi kucing sebelum pergi bersama dengan sang nenek. Diakui oleh Danang, kala itu Mas Marel memesan satu porsi makanan, yakni satu bungkus nasi kucing ukuran besar dan juga satu gelas es teh. Mas Marel juga tampak sederhana, bahkan sampai sang penjual tak tahu bahwa sosok yang membeli dagangannya adalah cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono X.